Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini Rabu 21 Desember 2022. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Pagi GKJ Bandung. Tema hari ini adalah Berlutut di Palunganmu. Ini diambil dari bacaan Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan ayat 10 dan 11 yang demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, eh, hari ini kita akan membahas tentang orang-orang Majus, maka temanya berlutut di palunganmu. Saudara-saudara, sebetulnya Natal itu sudah lama dinubuatkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, khususnya Kitab Mikha, Fatsal 5 dan Fatsal 6. Di sana, ayat-ayat itu yang membuat orang-orang majus dari timur datang ke Yerusalem. Ya, mereka menemui Raja Herodes karena mereka tidak ragu-ragu menemui raja karena mereka sendiri juga bisa disebut para raja. Sehingga, ketika mereka tidak melihat lagi bintang itu, mereka datang ke Herodes dan ternyata Herodes tidak tahu atau belum tahu, sehingga dia mengundang para ahli untuk ditanya apakah benar dan ternyata benar. Para ahli tahu, ahli Taurat tahu, tapi mereka tidak peduli. Lalu Herodes minta pada para orang Majus itu untuk datang ke sana, selidiki, teliti eh, di mana nanti saya juga akan datang ke sana, padahal sebenarnya Raja Herodes itu sangat kaget dan dia merasa khawatir nanti kedudukannya akan direbut. Maka dia ingin membunuh. Tapi caranya dia pura-pura akan datang menyembah. Tapi dia ingin tahu di mana. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang Majus itu orang Persia dari timur. Jauh, jauh-jauh datang. Dan mereka itu termasuk Bangsa yang tidak mengenal Allah, ya, tetapi mereka sangat hormat kepada raja. Apalagi ada bintang yang bisa menjadi pedoman, maka mereka datang. Mereka heran, kenapa orang Yahudi sendiri tidak e, merespon dengan baik, bahkan ketika bintang itu tidak kelihatan lagi, mereka mungkin bingung. ya. Mereka bisa saja kehabisan akal, tetapi mereka tidak kehabisan iman. Mereka tetap mencari. Dan tiba-tiba bintang itu kelihatan lagi. Maka di dalam ayat yang eh, tadi kita baca, ayat 10, mereka bersuka cita karena melihat kembali bintang itu. Mereka mengikuti dan ketika mereka datang di tempat yang sederhana mereka tidak berubah imannya. Mereka yakin ini raja yang datang itu. Sehingga mereka apa? menyembah. Berlutut, bersujud, menyembah dan mempersembahkan hal-hal yang sangat berharga. emas, kemenyan dan mur. Saudara-saudara Orang-orang majus begitu sikapnya sangat hormat, tetapi dikatakan di sana juga bahwa para imam ahli Taurat seperti tidak peduli. Mereka tahu, tapi seperti tidak peduli, apalagi Herodes sangat khawatir kedudukannya akan disingkirkan, maka kita perlu mencontoh. Sikap orang Majus, orang yang sebenarnya dikatakan tidak beriman, mereka sangat menghormati Yesus, mereka datang dan menyembah, mengaturkan persembahan ini perlu menjadi pelajaran bagi kita, kita yang orang Kristen, kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah kita sungguh-sungguh? Telah berlutut menyembah dan mengaturkan persembahan. Jangan sampai kita berpikir, "Natalan itu kita dapat, hadiah justru kita harus mempersembahkan kepada Tuhan." Apa yang kita miliki berlutut di palunganmu. Mari kita nyanyikan lagu itu. Ber sumber hidup. Ku bawa persembahanku yang memang milikmu. Hatiku, roh, dan jiwaku. Seluruh isi hidupku padamu berkenanlah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami merasa malu dan bersalah karena menyambut Kristus, memperingati kedatangan Tuhan Yesus Kristus, sering dengan sikap yang tidak benar. Padahal, saat ini di zaman sekarang ini, kami harus bersiap-siap menyambut Kristus yang kedua kali yang akan menghakimi kami oleh karena itu Tuhan ajarlah kami berlutut menyembah Tuhan Yesus mempersembahkan hidup kami bukan hanya pada natal tapi setiap hari kami berlutut menyembah Tuhan Yesus dan mempersembahkan hidup kami dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam namamu ya Yesus yang kami rayakan, kami berdoa, amin.